Halo, selamat datang di channel saya, Kenalan Bohari. Di video kali ini saya akan membuat video unboxing. Jadi ini dia yang akan saya unboxing. Ini adalah HP yang saya pesan dari Shopee. Saya beli secara kredit di Shopee. Ini adalah HP Oppo A92. Ini dari Shopee. Kemudian untuk jasa pengirimannya sih cepat. Jadi saya pesannya kemarin. Jadi selama 2 hari dia sudah nyampe, cukup cepat. Jadi sesuai dengan nama jasa pengirimannya sih cepat, dia sampai di dengan cepat. Dan bagaimana untuk isinya, apakah sesuai dengan harapan? Coba kita buka. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin kredit HP di Shopee, untuk caranya silahkan ditonton video saya sebelumnya, yaitu tutorial cara kredit HP di Shopee. Nanti di deskripsi akan saya lampirkan link videonya, silahkan dilihat saja di deskripsi. Oke, langsung saja dibuka. Ini dia, cukup tebal untuk packingannya. Ini pakai bubble wrap. Nah, ini dia. Cukup aman kalau dilihat dari packingannya, cukup aman. Dan coba nanti kita lihat isinya. Seperti apa? Cukup tebal untuk pengamanan dari packingannya. Nah, ini dia. Ini apa ini? Oh, ini adalah bonus untuk di belakang HP-nya. Nih, ini dia bonusnya ini. Kemudian ini penjualannya, apa namanya? Ini kwitansi atau faktur pembeliannya. Untuk harga HP ini, itu untuk pasaran sekarang, untuk harga HP ini yaitu 3,8 juta sampai 4 jutaan. Tetapi di toko ini cukup murah, saya dapatnya 3,4 juta. Untuk tokonya, nama tokonya di Shopee silahkan dicari, itu istore.id. Nanti juga akan saya lampirkan di link videonya untuk pembelian HP ini di Shopee. Ini masih fresh, masih disegel semuanya. Ini Oppo A92. Langsung dibuka. Ini Oppo A92, RAM 8GB, kemudian untuk ROM-nya 128GB, cukup lumayan dengan harga yang miring. Nah, coba kita buka. Oh, ini casing-nya yang silikon. Kemudian di dalamnya ada bukunya dan kartu garansi lengkap, buku garansi semua oke. Kemudian ini HP-nya. Sebelum kita ke HP-nya, kita lihat dulu isi dari box-nya apa aja, kelengkapannya. Ini untuk kepala chargernya, colokannya. Kemudian
ini kabel casannya. Untuk HP ini udah tipe C. Dan ada juga headsetnya, iPhone headset. Kalau orang-orang biasanya disebutnya headset. Oke, ini untuk kelengkapan di dalamnya. Cukup lengkap. Dan ini dia HP-nya. Warna hitam. Dan ini dia. Cukup bagus. Dan ini juga masih baru. Masih ini bagi Anda yang juga berminat untuk beli di toko ini. Dia nama tokonya istore.id. Wilayahnya di Tangerang. Dan untuk Anda juga yang berminat untuk kredit HP di Shopee dan tidak tahu caranya, silahkan tonton video saya sebelumnya. Di deskripsi juga saya lampirkan link videonya. Dan ini dia. Cukup mulus, cukup bagus untuk Oppo A92 ini. Nih, kamera sudah 4, RAM 8GB dan untuk ROM 128GB ROM-nya atau internal memory internalnya. Coba akan saya buka hidupkan. Saya akan coba hidupkan. Ini dia. Tunggu beberapa saat. Oke. Di sini select language bahasa. Saya pilih Indonesia. Berikutnya pilih kawasan Indonesia. Lewati berikutnya. Ini dia. Mulai. Ini dia, HP-nya masih guys, masih baru. Dan ini dia HP-nya. Semuanya berjalan dengan normal. Dan ini tampilannya. Untuk saat ini adalah sesuai dengan ekspektasi saya. Dan untuk pembeliannya cukup murah di toko ini. Cukup miring harganya, beda 400 sampai dengan 600 ribu dari toko official store Oppo-nya. Cukup miring harganya dan HP-nya juga sesuai dengan ekspektasi saya sampai saat ini. Nah ini. Dan di toko ini juga dia banyak HP-HP yang miring harganya. Dan untuk pembelinya juga sudah cukup banyak sampai ribuan orang. Jadi bagi Anda yang berminat silahkan dicoba di toko ini. Kemudian untuk caranya, untuk bagi Anda yang berminat untuk kredit di Shopee ini, silahkan ditonton video saya yang ada di link deskripsi video ini. Di linknya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Bila ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel ini.